Beginilah kondisi kerusakan jalan yang dilewati calon wakil Bupati Muaro Jambi Dodi Sularso saat belusukan ke desa Tanjung Mandiri Alam Sakti, Kecamatan Bahas Selatan, Jumat siang lalu. Terlihat beberapa kendaraan bermuatan sawit dan kendaraan pribadi terjerembab di dalam kubangan. Calon wakil bupati berpasangan dengan Ivan Wirata ini dan rombongan turun dari mobil dan ikut membantu kendaraan yang terjebak dengan diderek hingga bisa melewati jalan yang rusak tersebut. Salah satu petani sawit Punidi yang diwawancarai di lokasi tersebut mengaku dengan penghasilan rata-rata dari bertani sawit, perkembangan ekonomi masyarakat khususnya Bahar Selatan terganggu akibat kerusakan jalan yang cukup parah. Hampir di semua titik ruas jalan yang belum tersentuh aspal ini. Punidi mengaku masyarakat Kecamatan Bahar Selatan menginginkan pemimpin yang mampu mengatasi permasalahan utama masyarakat, yakni infrastruktur. Masyarakat untuk khususnya Sungai Bahar ya kan, Bahar Selatan, harapan kami ya untuk pemimpin ke depannya ya memperhatikan masalah daerah kami, masalah transportasi jalan ini yang paling utama lah ya kan, itu kan. Supaya pengajaran ini bisa bertambah kan gitu ya. Terutama jalan double kita harus bagus lah. Ya, ya. Jadi apa melihat kondisi jalan yang seperti ini. Bukan capek-capek lagi, udah bertahun-tahun lah ya kan. Calon Wakil Bupati Muaro Jambi Dodi Sularso mengaku sangat prihatin dengan kerusakan jalan yang disebutnya sudah kategori Stadium 4. Akibat jalan yang rusak, penghasilan masyarakat menurun drastis. Ditambahkan Dodi, pasangan idola memprioritaskan pembangunan jalan Sungai Bahar jika nanti terpilih memimpin Bumi Sadikin Salimbay. Lewat di jalan ini, dihadang sama bapak-bapak ini sopir, saya lihat, Pak bisa saksikan. Berapa mobil banyak yang hancur. Nah ini kalau kita salahkan siapa yang salah, saya nggak bisa jawab. Tapi masyarakat yang menilai, saya sangat miris dan sangat empati kepada warga-warga di Sungai Bahar, penghasilannya menurun drastis dan masyarakat sini jalan ini bukan hancur lagi. Ini kubangan ini. Ini bukan hancur nih, kubangan. Jadi ini minta tolong benar, kalaulah kami dipilih, kami akan tuntaskan ini. Tapi kalau bukan rezeki kami, ya Allah berikanlah pemimpin yang benar-benar adil. Pemimpin yang benar-benar melihat kenyataan pada rakyatnya. Jangan aja duduk atas meja aja. Ya, kasihan benar ini nih. Inilah yang menjadi tugas tanggung jawab siapapun nanti pemenangnya. Amir Sobirin, JEK TV melaporkan.